네. Ya, untuk program Kuca dan Eda Bro Bubur Lambuk pada petang ini, kita sampai ke sesi seterusnya, sesi membungkus untuk agihan kepada penduduk. Dapat kita lihat dekat sini, yang kita target adalah 900 ke 1200 paket sebagai agihan kepada penduduk dan pengunjung bazar Ramadan Taman Baruk Makmur pada petang ini, insyaAllah, yang mana bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Andasura Rabu. Kerjasama daripada Muslimin dan Muslimat Taman Baruk Makmur Tuan Haji kita daripada pagi sampai ke selepas zuhur masih lagi di tempat kejadian. Semoga terus istiqomah. Tahniah Tuan Haji. Sama-sama. Bagus ni apa ni? Bubur lambuk ni bagus ni, sedap ni. Banyak ramuan, campuran. Bubur lambuk ni baguslah. Dia punya rasa pun rasanya okeylah sebab ramuan pun kita tengok banyaklah benda yang kalau dibanding dengan 2 tahun sudah, ada bahan yang kita tak isi. Tahun ni kita isi. Rasanya kau-kau lah. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih pendapat daripada Tuan Haji, salah seorang chef yang aktif di Taman Baruk Makmur ini. Chef bagi kamu itu, dia isi. Ambil
Okey, bersama kita sekarang Tuan Haji Ismail Tenan, salah seorang mantan AJK Masjid Taman Balu Makmur. Sekarang masih aktif dalam komuniti Taman Balu Makmur, dalam KRT dan pelbagai agensi yang melibatkan NGO dan politik semasa. Jadi kita tengok beliau sedang mengagihkan sebahagian daripada bubu lambuk untuk dipacking sebelum diadakan serahan. Jadi okey, kita boleh lihat lagi. Okey, kita cuba tanya pendapat beliau berkenaan program yang kita langsungkan pada hari ini. Syukur alhamdulillah. Nampaknya program kita pada tahun ini telah berjaya dan mendapat sambutan hangat daripada sukarelawan-sukarelawan yang turut serta mengendalikan majlis pada pagi dan petang ini. Saya harap program seperti ini dapat dijalankan untuk jadikan dia sebagai program tahunan perumahan Taman Balu Makmur. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Ismail dengan kata-kata beliau tadi. Seterusnya kita mencari ketua bahagian packing dan edar yang telah dipersetujui semasa perbincangan 2-3 hari yang lalu. Jadi kita lebih suka mendengar kata-kata daripada ketua edar dan packing, iaitu Tuan Haji Abdul Rahman Ali. Ya, Tuan Haji, tolong beri pendapat berkenaan program pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kacau bubur lambuk pada petang ini dan pagihan pada pukul 5 petang nanti berjalan lancar. Dan sekarang sedang proses pembukusan. Nampaknya kita mempunyai cukup agihan untuk kita sampaikan pada petani. Itu je. Okey, terima kasih pada Tuan Haji Abdul Rahman. Ya, salah seorang muslimin ataupun lebih dikenali sebagai salah seorang ahli GLO, antara otai-otai yang menetap di Taman Balu Makmur ini, iaitu Cik Razali. Jadi kita tanya pendapat beliau berkenaan program yang telah kita jalankan pada hari ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terujalah tengok atas keberkesanan atau macam mana nak musahkan program sebegini rupa, dan mungkin seterusnya ia menjadi iktibar kepada kita semua untuk tahun-tahun yang akan datang. Kita akan buat seperti biasa ni juga. Itu saja yang saya dapat maklumkan. Ya, terima kasih kepada Tuan Haji dengan kata-kata beliau tadi. Kita masih lagi melihat secara langsung bagaimana proses pembukusan bubur lambuk sebelum kita edarkan kepada pengunjung ataupun penduduk Taman Balu Makmur pada petang ini, insyaAllah. Best of the best.